Tugas mulia, polantas dorong mobil mogok. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Seorang polisi yang bertugas di kawasan Simpang 3 Jalan Panunjung Tarung, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau ini benar-benar melakukan tugas melayani masyarakat. Meski di tengah terik matahari, polisi lalu lintas ini membantu masyarakat yang mobilnya mogok pada Jumat 9 April 2021. Pantauan tabengan, polisi tersebut tampak semangat mendorong mobil milik masyarakat yang mogok di tengah jalan. Ketika dikonfirmasi, Kapolres Pulang Pisau AKBP Yuniar Arifianto melalui Kasat Lantas Ibtu Wildaniar mengatakan, bila tidak dibantu, pengemudi yang mogok ini juga akan mengganggu pengguna jalan lainnya. Mobil didorong diarahkan hingga ke lokasi yang memudahkan pengemudi menangani kendaraannya. Dikatakan, membantu masyarakat yang mengalami gangguan seperti mogok di jalan, khususnya kendaraan saat berada di jalan raya, juga menjadi tugas pihaknya untuk memberi pelayanan ke masyarakat. M. Yakin, untuk Tabengan TV.